bang, boleh komen sikit event ni hari ni, apa yang abang buat dan berapa ramai tuan? Okey, tuan, event kita pada hari ni adalah tuan amal, yang mana kita mengadakan charity drive untuk membantu kanak-kanak rasakan di KB. So, hari ni kita punya event ada lebih kurang 120 buah caldina lah. Semua pemilik caldina yang menyertai club. Okey, macam mana idea tu tumbuh, macam mana idea datangnya, idea nak buat charity amal ni? Adakah sendiri terfikir ke atau perbincangan tu? Sebenarnya kita dari perbincangan lah dengan semua ada di yang mana kita discuss dalam forum untuk mengadakan program charity. Dan kita pilih kumpul kerana kita tak ada kita juga kumpul ramai yang tadi yang tempat kebajikan tu, rumah ke atau macam mana? Rumah kebajikan. Rumah kebajikan yang akan datang. Okay, yang mana umur kita lebih kurang 5 hingga 15 tahun. Kenapa pilih rumah tu? Ada sebab ke? Kita kena orang tahu rumah. Okay, kerana rumah kebajikan ni hanya mempunyai satu orang saja sekarang. Dah tidak ada badan-badan lain yang membantu mereka untuk memastikan kanak-kanak ni dijaga dengan baik. Sebab tu kami bercadang untuk mengadakan aktiviti amal ni di rumah amal. Apa bentuk sumbangan dan sumbangan daripada siapa? Okey, sumbangan tadi daripada peserta-peserta konvoi pada hari ini dan juga ada di kelab lah. Dan juga kita ada sponsor daripada kita punya workshop-workshop yang menyertai kita punya kelab. Tadi daripada kontinental di warisan dan juga workshop-workshop contohnya macam di FGC dan sebagainya, SLA, mereka ni yang telah memberi sumbangan kepada kelab untuk memberi sumbangan kepada kebajikan. Apa yang disumbang? Okey, kami menyumbangkan apa barang-barang lah, barang-barang keperluan di rumah mereka dan juga sedikit wang tunai dan juga